ada upgradean dari area kipas, yang kipas extra fan aja ya, extra fan gitu cuy. Yang sebelumnya itu pakai extra fan yang kecil ini cuy, extra fan kecil ini saya nggak efektif cuy, terlalu kecil, jadi anginnya kecil banget. Sekarang saya menggunakan extra fan dari P, ini dia lebih besar cuy, ukurannya ini bisa di 12 volt kan, saya kan 12 volt jadi bisa. Ini menggunakan dari kipas ini cuy, saya ambil dari komputer aja dulu ya. Jadi efeknya lebih yoi cuy, lebih yoi dan lebih kencang, lebih kencang suara, lebih adem lah, bukan lebih kencang, lebih adem gitu ya. Oke, di depan di sini saklernya sih, saya bikin saklar dari ini, saya gunakan. Oke deh, untuk berfungsi berputar. Oke, kita tengok, kita begitu nampak sih kalau sini. Saya sangkutkan di besi yang di sini cuy. Saya mau sangkut di sini nggak bisa, jadi lebih dekat ke apa ya, ke sini cuy, di sini cuy. Oke, nanti dulu kita hidupkan flashnya, hidupkan flashnya, kita akan tengok penampakan si kipasnya. Itu dia kipasnya, lebih besar, lebih adem ya kan. Soalnya ke sini aja adem banget cuy, terasa ademnya. Jadi otomatis si mesin terbantukan oleh pendinginannya dari kipas ini masuk ke sana, tambah lagi kipas dari depan, so pasti lebih adem. Ini bisa membantu ya cuy ya. Oke, ini bukan, ini upgrade-annya, soalnya saya evaluasi dulu di sini kipasnya. Oke, upgrade-nya sampai sini dulu, jangan lupa di subscribe.